Baru-baru ini hangat diperkatakan foto mesra penerbit tersohor Datuk Aidah meraih sambutan ulang tahun kelahiran pelakon Wak Doyok sehingga timbul spekulasi mengatakan mereka sedang bercinta. Memetik Kosmo, Aidah berkata dia dan Wak Doyok adalah best friend forever. Aidah turut menyifatkan Wak Doyok seorang yang penyayang dan kelakar selain bekerjaya serta bergaya. Kami tahu ramai tertanya-tanya sejauh mana hubungan. Tapi apa yang boleh saya cakap adalah doakan kami sahaja kalau ada jodoh adalah katanya. Menurut Aidah, dia tidak terburu-buru untuk menamatkan zaman solo serta anak-anaknya turut memberi pesanan kepadanya supaya mencari lelaki berkerjaya sebagai pasangan. Saya pernah serik untuk membuka pintu ke alam perkawinan semula selepas melalui beberapa kali fasa kehancuran rumah tangga. Tetapi rasa fobia itu kini semakin menghilang katanya. Dalam pada itu, Aidah berkata, dia sedia maklum mengenai kenyataan ibu kepada Wak Doyok yang sebelum ini yang mahukan menantu anak dara dan menolak wanita berstatus janda.